Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Mia Ilham Channel kali ini uh, kita akan membahas bagaimana cara setting router ya sebagai contoh saya punya router Tenda N301 yang saya gunakan sebagai client di mode PPPoE tapi sebelum sebelum apa namanya sebelum setting router kita harus tentuin dulu apa jenis internet yang akan kita sebar. Sebagai contoh nih, ada ada beberapa jenis internet sebenarnya. Cuma yang paling populer itu biasanya menggunakan dynamic IP atau bahasa lainnya itu adalah DHCP client. Ada juga namanya static IP ada juga namanya PPPOE, PPPOE, ada juga namanya mode hotspot atau modenya mode access point. Nah, seperti itu tinggal tinggal pilih aja kita dari manajemen bandwidthnya uh, kita mau atur yang mana apakah mau yang dynamic atau static atau PPPoE atau hotspot nah cuma sebagai apa namanya sebagai permulaan kita menggunakan dynamic saja yang umum yang umum biasa dilakukan. Nah, kalau di tempat saya servis yang digunakan buat sebar internet itu, itu menggunakan PPPOE dan hotspot dalam satu interface. Jadi, sebagai contoh, saya akan eh, apa namanya? praktekan bagaimana cara setting menggunakan PPPOE, ya. Yang pertama, kita konekan terlebih dahulu Wi-Fi-nya. Oke, masuk. Ini yang tenda BADPD8 ini ya. <tuh> nah, kalau sudah tersambung biasanya ada pemberitahuan untuk persiapan router. Oke. Karena tadi saya menggunakan PPPOE, jadi ini saya pilih PPPOE. Kalau sumpah menggunakan dynamic, pilih dynamic. Kalau static, static tinggal pilih saja. Nah, bedanya bedanya di mana? Itu tergantung dari manajemen bandwidth di router board yang pertama. Kalau nggak ada, berarti tergantung dari router penyebar yang pertama. Ditentukan apakah static dynamic atau ppoe. Biasanya, kalau yang umum sih biasanya dynamic sama static. Nah, kalau saya menggunakan manajemen bandwidth karena satu interface dengan hotspot, jadi saya menggunakan pppoe ini. Sebagai contoh, saya kasih pppoe ini, saya masukkan username-nya passwordnya juga nah wifi name tinggal kita uh, rubah saja terserah apa ini saya kasih contoh ilham server nah passwordnya silahkan diisi minimal 8 karakter uh, boleh huruf boleh angka boleh juga kombinasi boleh spasi, boleh huruf besar, huruf, besar, huruf kecil. Eh, Silahkan tinggal dikreasikan saja, semakin sulit berarti semakin susah orang jebol juga. Ya, oke, okay. kalau sudah pilih oke. Okay. That's it, sudah selesai. Nah, otomatis WiFi di sini tidak terkoneksi lagi, putus biasanya. Oke. Okay kita masuk ilham server ya karena mode ppoe saya belum colokan kabelan yang tadi saya kerimping itu ke dalam portuannya jadi sekarang saya akan colokan dulu sebentar nah terhubung oke okay, let's it uh, coba kita cek lagi di Google Chrome atau mungkin di browser yang biasa digunakan Opera Mini boleh atau di browser bawaan seperti HP Oppo Vivo juga boleh. Saya biasanya menggunakan uh, Google Chrome kalau saya. Oke, di sini di, diketik seperti tadi 192 ini IP, IP default Tenda ya 168.0.1. Langsung klik go kita lihat statusnya yang ada ya Tadi kan menggunakan PPPOE kalau statusnya sudah connected you can access di internet berarti settingan kita sudah benar seperti itu kecuali kalau tadi uh, settingannya sudah apa sudah kita Perbarui atau mungkin sudah sudah kita sesuaikan, tapi sini belum belum connected, berarti ada salah satu yang tidak tersambung. Contohnya mungkin kabelan krimpingannya belum pas, atau mungkin uh, Service yang diberikan tersendat. Nah seperti itu ya. Uh, kalau kalau pengen untuk merubah mode internetnya, tinggal pilih garis tiga di pojok kanan atas, pilih internet setting. Di sini bisa diubah lagi. Ada mode WISP. WISP itu berarti untuk menangkap sinyal dari akses point dan untuk menyebarkan sinyal lagi. Jadi namanya tangkap sebar kalau WISP. Jadi dia eh, sebagai apa ya namanya router tapi tidak terhubung lewat kabel. Namanya WISP bisa nangkap sinyal sinyal dari akses point dan juga bisa menyebarkan sinyal lagi. Kalau repeater itu penguat sinyal. Nah kalau akses point ini biasanya digunakan untuk mode hotspot cuma sekarang saya biarkan aja nanti di lain video akan saya jelaskan bagaimana untuk mode hotspot. Ya, e, kalau kalau mau diganti dynamic tinggal ganti aja nih interconnection-nya. Dynamic atau static tinggal ganti. Kalau static kita harus isikan manual IP addressnya sebagai contoh 192 168 katakan di sini 100 katakan ya. Di sini 5 katakan gitu ya. Nah, subnetnya biasanya langsung otomatis terisi 255, 255, 255, 0. Default gateway karena di atas ini menggunakan 100, maka di bawah juga harus menggunakan 100. Jadi, formatnya adalah 192, 1, eh, maaf, 168, 100 gateway itu biasanya ada di angka satu kalau di atas 5 di sini harus angka satu Nah, DNS di sini boleh menggunakan IP eh, IP ini IP apa namanya yang IP address 100.5 boleh juga menggunakan Open DNS sebagai contoh. Boleh menggunakan 192.16 apa namanya? 168 100 5 boleh atau mungkin juga kita menggunakan namanya Open DNS dari Cloudflare atau mungkin dari Google nih kalau dari Cloudflare 1.1.1 titik eh salah satu titik satu itu kalau kalau Cloudflare kalau Google delapan titik delapan titik .8, oke, okay. bisa juga seperti itu kalau sudah, tinggal klik oke. Okay. Nah, karena saya menggunakan PPOE jadi saya tidak rubah, oke? Okay. Tetap di PPPoE. Lanjut, nah untuk mengamankan router atau mungkin untuk mencegah penyusup merubah password kita, biasanya kalau kalau di beberapa HP itu biasanya bisa eh, apa namanya ya? Bisa berbagi sandi. WiFi tapi tidak bisa berbagi sandi router. Jadi kita amankan router dulu supaya tidak diserang atau mungkin tidak dimasuki penyusup-penyusup yang lainnya. Uh, caranya adalah pilih administration paling bawah ini administration. Di sini ada new password. Passwordnya ini digunakan untuk password router. Jadi untuk mengganti password WiFi, kita harus masuk password router dulu. Sebagai contoh eh uh, sebagai contoh saya, saya tuliskan ini sebentar ya saya tuliskan Mia Ilham Mia uh, sebentar eh, huruf kecil semua Mia Ilham channel Oke okay. passwordnya juga sama Mia Ilham channel Kalau sudah tinggal klik Oke okay biasanya akan keluar seperti ini nih. Nah, di sini ini digunakan untuk mengamankan router supaya tidak diotak-atik oleh orang lain. Cukup password itu cukup diberikan kepada orang-orang yang bertanggung jawab saja atau mungkin yang memegang wifi saja. Oke, caranya tinggal ketikkan tadi huruf kecil semua tadi ya. Nia ya, sebentar di di dulu dibuka dulu matanya. Nia ya, Ilham Channel. That's it, tinggal pilih tinggal klik login. Sebenarnya sama saja seperti tadi, cuma ini lebih aman. Riskan kalau tidak dikasih password, riskan dijebol atau mungkin diotak-atik oleh orang lain. Kita lagi anak-anak wifi, atau tahu passwordnya dirubah sama orang kan kesel juga ya. Nah, makanya tadi caranya seperti itu. Nah untuk eh, apa namanya? Untuk eh, interferensi tabrakan sinyal antar dua sinyal wifi atau dua router yang saling berdekatan kita pilih namanya anti interferensi caranya pilih pilih wireless setting nah di sini paling bawah biasanya ada nih anti interference di sini kita pilih enable saja ini ya ini kita pilih enable yang atas biarkan saja oke okay. kalau besok besok ingin merubah password nah tinggal di sini aja ini kalau kalau wifi name ini merubah ssid SSID Wi-Fi atau nama Wi-Fi. Kalau kalau Wi-Fi password ini merubah password, tinggal pilih aja yang mana. Kalau mau rubah password, tinggal ganti Wi-Fi password. Kalau kita mau bikin double SSID atau mau bikin dua nama Wi-Fi di dalam satu perangkat, tinggal kita enablekan multi SSID. Nih, katakan di sini saya kasih contoh ada namanya uh, Mia Ilham Network. Katakan ya Network passwordnya 1-8 gitu ya kalau sudah tinggal pilih oke okay. oke okay. ya biasanya wifi langsung tidak terhubung nah tadi kan kita kan bikin tuh Mia ilham Networks tuh nih ini Mia ilham Networks ya uh, ini juga ilham server ini kan ada dua nih padahal routernya satu bisa saja dihubungan ke Mia ilham Networks bisa atau mungkin di Mia ilham server juga bisa contoh di Mia ilham Networks uh, passwordnya tadi 1-8 ya sebentar 1 2 3 4 5 6 7 8 sambungan Let's terhubung sama saja nah bisa jadi menggunakan dua-duanya itu atau mungkin kalau kalau apa namanya? Kalau kita butuhkan cuma satu, ya sudah satu saja. Itu kan dua itu biasanya digunakan kalau satu buat user pribadi, atau mungkin user bulanan yang ganti passwordnya setiap dua bulan sekali, atau satu bulan sekali, atau mungkin setiap minggu sekali terserah. Nah, kalau yang satunya, katakan buat uh, dijual lagi, WiFi-nya itu berarti bisa menggunakan dua SSID. Kalau tidak butuh dua SSID, tinggal matikan saja wireless setting. Kalau cuma satu butuhnya, multi SSD tinggal disable saja. Oke, okay. WiFi otomatis langsung mati. Yes, it langsung terhubung ke Ilham Server. Ya, nah, seperti itu. Oke, okay, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen di bawah. Kalau ada pertanyaan, silahkan coret-coret di bawah. Share ke teman kalian, siapa tahu teman kalian juga membutuhkan, atau mungkin teman kalian juga suka, dan jangan lupa klik subscribe. Oke, okay? thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.